Jadi kalau mau berbicara, oke, itu benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu sampai menjual rumahnya sendiri di dalam usaha menegakkan anti TBC itu. Dan yang memburu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika beliau ke Banyuwangi, itu bukan orang-orang Kristen, orang Muslim yang berwawasan Jawa. Buka sejarah itu, yang masih terkelompok adat, kemudian membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulu, saya dengar lagi ya, saya tegaskan, itu membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu semua kelompok adat, bukan orang Kristen. Orang yang ngaku-ngaku itu Islam adat dan mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Kristen. Ini jadi saya buka bongkar itu seluruhnya, itu kisah sebenarnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang amalannya syafi'iyah, tapi syafi'iyah murni, bukan tambahan-tambahan itu. Nah itu. Oleh karenanya di dalam hal ini tidaklah perlu menjaga organisasi orang lain, tidak perlu menjaga ormas orang lain. Itu perlu dijagalah ormasnya sendiri itu. Luruskan saja umatnya. Kan ada Kiai Akil Sirot, itu aja dihadapi gitu. Jadi ini kayaknya ngamuk-ngamuk kemana-mana gitu. Ngamuk ke sana, ngamuk ke sini gitu. Itu Ade Hidayat itu seorang ulama ya, yang jelas lebih hebat dari Idrus Ramli itu. Tapi dia orangnya berbicara saja itu tidak seperti beliau. Tidak pernah ngata-ngatain kata-kata kasar dan sebagainya gitu. Ini membongkar sejarah tidak pada tempatnya. Bukan ingin menembatkan antara dua kelompok, tapi ingin menghancurkan dua kelompok itu supaya terjadi kaos di Indonesia itu. Ini gaya-gaya Islam apa bukan ya? Dan bukan pencerahan itu. Ketika mengusik organisasi orang lain dan sok tahu, itu membahayakan. Yang seharusnya yang ditunjukkan kisah yang benar itu datang ke PP Muhammadiyah, buka perpustakaan Muhammadiyah, baca di sana. Tidak menolak kalau Muhammadiyah itu gerakan anti-kristenisasi sampai sekarang loh. Kalau Anda tahu itu, Pak Kiai, Muhammadiyah itu mengerahkan tenaga-tenaga anti-kristenisasi itu ke seluruh Indonesia. Ratusan dai yang dikirim itu. Enggak, itu enggak dilakukan oleh ormas lain, cuma di Muhammadiyah yang melakukan dan Dewan Dakwah Islami Indonesia. Lah itu, satu. Yang kedua tadi, Anda mengatakan hanya sebatas dakwah anti-kristenisasi, salah besar. Apa, bagaimana usaha pembakaran musola yang dilakukan oleh kelompok adat? Siapa yang membakar itu? Siapa yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu? Coba siapa? Kemudian siapa yang ingin membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu ke Banyuwangi? Apa Kristen? Tidak, bukan. Jadi Anda jangan bikin cerita yang palsu lah. Umat itu jangan dianggap sebagai apa namanya sasaran pelampiasan amarah Anda gitu. Itu karena saya berhadapan dengan orang yang selama ini diagung-agungkan oleh orang-orang lain ya. Yang seharusnya seorang ulama itu lebih menitik beratkan kepada usaha mempersatukan umat, bukan mencerai-beraikan umat gitu. Muhammadiyah itu tidak pernah mengusik orang-orang NU selama ini, enggak pernah, diem aja gitu, lurus berdakwah. Majelis Tarjih itu datangi saja bagaimana kerjanya Majelis Tarjih itu. Cara mengulah Majelis Tarjih itu punya metode, saya bilang itu punya metode, metodologi, tidak sekedar berfatwa. Dan tidak meniru-niru fatwanya siapa-siapa, enggak ada itu. Jadi kalau sekarang Muhammadiyah menyebut dirinya tidak bermazhab, itu bukan kemudian anti mazhab. Seluruh ucapan mazhab itu diambil selama itu sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Ini ya. Tolong ini dipahami ini.
Kemudian baca lagi bagaimana Muhammadiyah itu terhadap kelompok-kelompok lain. Sikap tegasnya itu sejak dahulu kala. Jadi tidaklah kemudian menjembatani pemikiran yang itu membuat umat terpisah-pisah, terkotak-kotak itu. Saya berdiri seperti ini karena memang ada usaha untuk mengecilkan Muhammadiyah. Saya tidak, bukan orang yang dibayar oleh Muhammadiyah sendiri, enggak, walaupun sebagai dai Muhammadiyah. Tetapi saya harus berbicara jujur apa adanya. Saya menulis artikel-artikel terlalu banyak. Memang dulu itu Pak Kiai kan pernah WhatsApp dengan saya itu. Saya berusaha berdiskusi baik-baik. Lah kemudian muridnya itu yang dikirim ke WhatsApp untuk melayani saya. Tahu-tahu muridnya cuma bisa bilang Wahabi, Wahabi, Wahabi. Begitu ditanggapi saya yang diblokir malah. Jadi apa mau dikatakan saya bohong? Lo ada lo sampai sekarang itu di screenshot sama saya. Nah itu. Jadi itu betul apa yang dikatakan Ali Misri. Aduh, jadi tidak perlulah kemudian itu mendeklarasikan diri sebagai pendekar ahli debat itu. Masa iya seorang ulama yang berilmu itu harus berdebat gitu ya dengan berbagai macam cara. Saya tidak membela yang mana. Kalau di dalam salafi itu memang ahli debat, debat itu dijauhkan, itu sesuai dengan hadis Nabi. Apalagi dengan debat dengan orang yang hanya sekedar menggunakan otak hati gatok gitu. Itu gampang menuangkan amarah. Dilarang oleh para ulama-ulama dahulu kala berdebat dengan orang yang sekedar mengedepankan hawa nafsu, mencari kemenangan bukan kebenaran, mengerahkan massa dan sebagainya. Banyak juga laporan kepada saya itu seperti pondok pesantren di Surabaya, Mahat Al-Ali dan sebagainya yang menjadi sasaran. Banyak loh. Menceritakan bagaimana pola yang dikembangkan oleh mereka yang ngaku-ngaku aswaja ini. Dan biasanya kalau nanti tersandung itu yang akan dijadikan benteng pemahaman itu NKRI. Itu lagi, aduh ya Allah, coba gerakan-gerakan negara siapa yang mempelopori dulu? Lahirnya Pancasila siapa yang mempelopori dulu itu? Orang yang dituduh Wahabi itu. Ki Bagus Hadikusumo itu orang yang dituduh Wahabi. Sampai melepaskan tujuh kata itu. Itu Ki Bagus yang dituduh Wahabi kan? Orang yang radikal itu. Jadi disitulah kita berpikir bagaimana memposisikan diri sebagai seorang ulama. Pentingnya di situ. Jadi ulama itu al-warasatul anbiya. Itu benar, ulama itu pewaris nabi. Tentu yang dimiliki oleh ulama itu adalah sifat-sifat kenabian. Menuntun umat secara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntun ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Menuntun umat. Alaikum bisunnati. Wajib kalian mengikuti sunnahku, cara-caraku. Yaitu di dalam mitologi berdakwah. Wah, masa Rasulullah, enggak kan? Rasulullah menghindar. Sampai hijrah. Nah itu, ini sekarang semua orang yang terlalu banyak Al-Quran. Baca Al-Quran, menjamaikan hadis, itu pasti Wahabi. Efeknya orang-orang yang awam itu tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan memahamkan bahwa orang belajar Al-Quran itu akhirnya dituduh Wahabi juga nantinya itu. Orang kalau terlalu banyak mengaji akhirnya dituduh Wahabi juga. Ini kan yang tidak bisa membuat umat tenang gitu.